makanan dan cara makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanan dan cara makan Rasulullah sallam. Sebelum kita pergi lebih jauh. Okey. Pemakanan Nabi SAW ni terbagi kepada tiga bahagian. Tiga asas makanan utama Nabi. Tiga asas makanan utama Nabi. Bukan tiga makanan asas. Tiga asas pemakanan Nabi SAW. Yang pertama dipanggil tawazun. Tawazun, seimbang. Nabi SAW makan seimbang. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida qad rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fa amma ba'd. Yang berbahagia Tuan Imam Tuan Bilal seterusnya nazir serta al-jazim kuasa Masjid Al-Falah, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Tama-tama dan selama-lamanya, mari sama-sama kita merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dipertemukan oleh Allah pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita insya Allah akan menatijakan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan insya Allah duduknya kita dalam majlis ilmu ini, mudah-mudahan Allah kira sebagai ibadah. Ia akan memberatkan rasa timbangan kita dan seterusnya melaikkan kita untuk mendapat syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah, amin. Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada pertemuan kita yang lepas, tahun lepas lah, bulan lepas, kita bicara tentang cara pemakaian baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga rasional dari sudut warna-warna yang dipakai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga selitkan pada pertemuan kita lepas bagaimana baju kurung itu adalah baju yang menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah isteri Nabi memakai baju kurung. Sebab itu kita kena luaskan takrifan sunnah itu. Okey, sunnah maksudnya adalah jalan, tariqah. Kalau kita rujuk dalam hadis Nabi SAW dalam peristiwa Hajjul Wida ataupun haji terakhir Nabi SAW, dalam khutbah terakhir baginda SAW, Nabi sebutkan ada satu hadis, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Ma in tamassaktum bi, selagi mana kamu berpegang kepada dua perkara ini, lan tadillu bihi abada, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Yang pertama kata Nabi SAW, kitab Allah, kitab Allah yang ini Al-Quran, wasunnati, ataupun dalam riwayat lain, wasunnati Rasulullah SAW, sunnahku. Selagi mana kamu berpegang kepada Al-Quran dan sunnahku. Sunnah ni termasuklah syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi kalau kita berpegang kepada syariat, agama, itu adalah sunnah. Itu adalah sunnah. Sunnah adalah tariqah, jalan. Walaupun baju kurung wanita tu kita kata itu bukanlah isteri Nabi memakai seumpama itu, tapi tuntutan daripada sunnah itu ada semua pada baju kurung Melayu ni, baju kurung Melayu. Kita pun bicara tentang kenapa namanya baju kurung. Rupanya fungsi baju itu adalah mengurung aurat, mengurung aurat. Dia kurung aurat, jangan terdedah, jangan nampak auratnya, jangan nampak auratnya. Kalau pakai menutup juga aurat, nampak. Kalau menutup aurat, kadang-kadang dia masih lagi dikira mendedahkan aurat. Contohnya pakai baju, okay, tak nampak kulit dah, tak nampak apa, tapi baju yang sempit sehingga menampakkan bentuk tubuh badan, adakah dikira sebagai menutup aurat? Tak. Sebab itu baju kurung wanita ini fungsinya adalah kurung aurat supaya jangan kelihatan sama ada dah bertutup
lebih-lebih lagi tak tutup lah. Bertutup pun masih boleh dikira tidak menutup aurat. Jadi sebab itulah baju kurung datangnya untuk mengurung aurat wanita. Mengurung aurat wanita. Sebab itu datangnya pesak tu. Pesak yang sebelah ni ni. Sekarang baju kurung moden dah tak ada pesak dah. Yeah. Baju kurung moden tak ada pesak. Jadi pakai baju kurung dah melekap dah pada badan ni. Sebab itu ada pesak yang memegang kain bagian hadapan ni dan ada juga memegang kain bagian belakang ni. Ada pesak ke tengah-tengah ni. Tujuan pesak tu supaya kain yang bagian hadapan tu tidak melekap pada pada badan wanita. Pesak juga memegang kain pada bagian belakang supaya tidak tidak menekap pada bagian punggung wanita. Jadi untuk mengelakkan bentuk badan. Satu. Kita bicara juga dengan bintik-bintik halus ataupun kita panggil bunga-bunga kecil pada baju kurung. Bunga-bunga kecil pada baju kurung. Rupanya baju kurung yang bunga-bunga kecil ni adalah untuk menutup kontur badan wanita. Menutup kontur badan wanita. Kalau kita nak tahu kawasan ini dia lekuk ataupun dia tak rata, ada garisan-garisan halus kontur. Garisan-garisan halus kontur tu. Kalau kita belajar geografi tu, ada garisan kontur. Okay. Jadi bunga-bunga kecil tu adalah untuk menutup kontur badan wanita. Sebab itu datangnya bunga kecil tu. Datangnya bunga kecil-kecil tu sebenarnya adalah untuk menutup bentuk bunga wanita. Itu yang kita bicara pada pertemuan kita lepas. Malam ni tuan-tuan, saya nak masuk tajuk yang baru adalah makanan dan cara makan Rasulullah SAW. Makanan dan cara makan Rasulullah SAW. Sebelum kita pergi lebih jauh, okay. Pemakanan Nabi SAW ni terbagi kepada tiga bahagian. Tiga asas makanan utama Nabi. Makanan ataupun tiga asas makanan utama Nabi. Bukan tiga makanan asas. Tiga asas pemakanan Nabi SAW. Yang pertama dipanggil tawazun. Tawazun, seimbang. Nabi SAW makan seimbang. Seimbang bermaksud diet yang ideal lah, diet yang ideal, proteinnya sesuai dengan pengambilannya, kemudian karbohidratnya sesuai dengan pengambilannya. Sebab itu kalau kita rujuk dalam bab buah-buahan Nabi SAW yang disebut dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, disebut bahawa akalan Nabi SAW, Nabi SAW makan ar-rutab, kurma yang masak, bil-bitih, disulami ataupun makan bersama dengan tembikai. Betih ni tembikai. Timur Cino orang panggil, orang Kelantan. Kalau Johor panggil semangka. Watermelon, tembikai tu. Tembikai, watermelon. Betih dalam bahasa Arabnya. Dalam hadis yang lain juga, Nabi kata, akalan Nabi SAW ar-rutab, Nabi makan rutab, iaitu korma yang masak, bil-kitha, dengan mentimun. Dengan timun. Okay. Dan ada satu hadis ni sebut bahawa ya jema'u baina, Nabi menghimpunkan antara ar-rutab, korma yang masak, bil hirbis. Hirbis ni kalau saya merujuk pada sahabat saya Dr. Wan Nasiruddin, dia kata hirbis ni honeydew. Walaupun ada yang kata hirbis ni adalah tembikai yang warna kuning isinya, warna kuning. Ada juga kata rock melon, herbis. Okay. Bila kita kaji ketiga-tiga hadis ni, pertama Nabi makan rutab, korma yang masak, Nabi sulami, Nabi makan sekali, ya jema'u, menghimpunkan, makan rutab, korma yang masak dengan pertama timun, yang kedua tembikai, yang ketiga honeydew ataupun timun yang warna kuning ataupun rock melon. Okay. Bila kita kaji, rupanya sifat korma ni panas. Sifat korma panas. Okay. Ada satu kisah, suatu Nabi SAW bertamu ke rumah seorang sahabat. Ketika itu Nabi bersama Sayyidina Ali, karamallahu wajhah. Dan diberitakan Sayyidina Ali baru saja baik demam, belum kebah lagi demamnya, barulah baru baik-baik demam. Dan dihidangkan kepada Nabi SAW satu tandan korma, satu tandan korma. Termasuklah ada yang masak, ada yang masih muda dan ada yang dah kering jadi tamar.
Saidina Ali ni dia makan kurma dalam jumlah yang banyak. Dia tak berhenti makan kurma. Lalu Nabi SAW kata, wahai Ali, berhenti. Dan Nabi hulurkan ketika itu, dan dihidangkan juga adalah bubur yang diperbuat daripada Bali, bubur yang diperbuat daripada Bali dan dicampurkan dengan silk, sin lam qaf, silk. Silk dalam ini kalau merujuk sahabat saya, dia kata adalah bayam Brazil. Bayam Brazil. Silk tu adalah bayam Brazil. Okey. Ada juga kata silk tu adalah sawi. Dia menyebutkan bahawa silk tu adalah sawi. Dan Nabi SAW kata, Ali berhenti, berhenti daripada makan kurma tu. Nabi hulurkan bubur daripada Bali yang ada campuran bayam Brazil, ada juga kata sawi. Dan kata Nabi SAW, ini makanan untuk orang yang demam. Ini makanan untuk orang yang sakit ataupun demam. Ini ada kesan, rupa-rupanya makan kurma berlebihan pun boleh memudaratkan. Makan kurma berlebihan boleh memudaratkan. Sebab sifat kurma panas. Sifat kurma panas. Sebab itu kalau kita bicara tentang asal sunnah aja, kita nak amal sunnah tanpa ilmu, kita akan salah lah. Bila mengamalkan sunnah, dia kena ada ilmunya. Jadi kurma, kita tahu kurma sunnah, makan banyak mesti dapat manfaat daripada kurma ni. Tak, rupanya sifat kurma ni panas. Sebab itu disebut dalam bab buah-buahan Nabi SAW, disebut dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Nabi menghimpunkan makan kurma yang masak dengan timun yang sifatnya sejuk. Nabi makan tembikai yang sifatnya sejuk. Nabi makan dengan honeydew ataupun tembikai warna kuning ataupun ada kata rock melon yang sifatnya sejuk. Jadi sejuk dan panas ni dia akan seimbang. Sejuk dan panas dia akan seimbang. Itulah yang disebut sebagai tawazun. Itu asas pemakanan Nabi SAW yang pertama adalah tawazun, seimbang. Bukanlah ambil ini berlebihan, yang ni sikit, tak berlebihan. Okey, disebut tentang itu. Yang kedua, asas pemakanan Nabi SAW adalah syumul, sempurna. Bermaksud dalam setiap sajian Nabi SAW tu komplit. Dia ada seratnya, ada karbohidratnya. Itu maksud syumul. Syumul ni maksudnya sempurna. Kemudian dia mengikut piramid makanan tersebut. Piramid makanan. Maksudnya setiap sajian Nabi SAW ada serat. Okay. Kemudian ada karbohidrat. Kemudian ada ada proteinnya. Kemudian itu yang dimaksud syumul. Jadi sempurna. Sajian Nabi SAW sempurna. Yang ketiga, asas pemakanan Nabi SAW adalah tanawuk. Tanawuk ni maksudnya adalah pelbagai. Nabi bukan makan kurma sepanjang masa, tak. Nabi bukan makan kambing je sepanjang masa. Sebab tu kalau kita bicara tentang makan kambing ini, pernah tak kita terfikir dalam Islam, apa rasionalnya bila akikah dan korban ada syarat sah umur kambing? Ada syarat sah umur kambing. Kita tak boleh sembelih kambing yang tak cukup umur. Tak sah korban kita. Tak sah korban. Itu dalam kitab fiqah disebut bahawa nak tahu kambing yang sah untuk dibuat korban ataupun lembu yang sah untuk dibuat korban, unta yang sah untuk dibuat korban, mestilah kalau lembu 2 tahun ke atas, kalau unta 5 tahun ke atas umurnya, kalau kambing 2 tahun ke atas, kecuali kibas. Kibas ni dia awal sikit, ada setahun setengah dah boleh dah. Tapi kalau tak ikut umurnya, dalam kitab fiqah disebut bahawa bila sudah salin gigi. Bila sudah salin gigi. Apa maksud salin gigi? Berarti gigi susu dah gugur dah semua. Yang tinggal pada unta, pada lembu, pada kambing ni gigi kekal. Macam kita lah. Kalau kita, anak kita masih baby lagi, giginya semua sama rata je. Tak ada gigi taring, tak ada gigi kacip, tak ada. Gigi geraham adalah, gigi geraham ada. Gigi kapak tak ada. Gigi kapak tak ada. Tuan-tuan pernah fikir tak apa kelebihan? Maksudnya Allah maksudnya gigi kacip, gigi taring, gigi kapak.
gigi geraham. Rupanya gigi taring tu yang agak tajam. Dia tajam. Dia ada empat. Satu, dua, tiga, empat eh. Ada, okey. Tujuannya adalah untuk mengoyakkan daging. Sebab itu harimau dia ada gigi taring je. Harimau ada gigi taring dia. Dia tak ada gigi lain. Dia tak ada gigi kacip, tak ada. Dia ada gigi taring je. Sebab memang pemakanan dia makan daging je. Dia tak makan kacang, dia tak makan dia tak makan kacang, dia makan daging. Sebab itu gigi taring fungsinya adalah untuk mengoyakkan daging. Okey. Kemudian gigi kacip tu yang tujuannya untuk memecahkan ke kacang gigi kacip. Gigi kacip tu pecahkan kacang, pecahkan kuaci. Sebab itu kita manusia semua ada. Kita semua manusia ada. Kalau kambing dia tak ada gigi kacip tu. Sebab itu kambing makan rumput je. Taring pun tak ada. Dia tak ada gigi taring. Dia ada gigi kapak depan tu. Okey, itu rasional. Anak kita masih kecil lagi. Masih kecil lagi. Semua giginya gigi susu. Saiznya semua sama je. Saiznya semua sama. Sebab tempoh itu, tempoh bukan dia makan benda keras. Tempoh bukan nak makan daging untuk koyakkan daging. Tempoh itu bukanlah waktu dia yang sesuai untuk pecahkan ke kacang, makan kuaci, tak. Sebab giginya hanya boleh makan benda-benda lembut dan minum susu ibu je. Kalau ada gigi taring, menyusu, menjerit mak dia. Kan? Tiba-tiba tengah senyap-senyap, mak dia jerit. Oh, rupanya kena gigit sebab ada gigi taring. Sebab itu dalam tempoh menyusu tak ada gigi taring, semua sama je. Tapi bila dia dah meningkat usia, dah besar sikit, gigi semua tu hancur dah, tanggal satu persatu gigi susunya. Jadi akan tumbuh gigi, panggil gigi kekal. Gigi kekal yang pertama sekali keluar adalah gigi kapak. Kalau kita gigi atas ni kapak ni dua, gigi arnab memanggil, gigi kapak. Tapi kalau lembu, kambing, unta, gigi yang pertama keluar adalah gigi kapak juga. Iaitu di bawah dua kat situ. Dua bawah. Kalau manusia, dua atas gigi kapak dia. Kalau kambing, lembu, unta, gigi kapak dia bawah dua yang keluar dulu. Jadi kalau kita nak pastikan unta ni sah untuk dibuat akikah dan korban, kambing ni sah untuk buat akikah dan korban, kalau tak tahu umurnya, tengok giginya. Bila sudah saling gigi, ya, sah untuk dibuat korban. Dah sah untuk buat korban dan akikah. Tapi apa rasional pula ada umur kambing 2 tahun saling gigi? Rupa-rupanya satu, Islam ni dia agama rahmat, agama rahmah, agama kasih sayang. Kalau sembeli anak kambing, zalim kita Islam. Kalau sembeli anak kambing, anak yang masih kecil lagi, kita ni zalim. Biarlah dia besar dulu. Sebab itu Islam jaga dari sudut zalim tak zalim. Hatta kita nak sembelih binatang korban pun, sunnahnya menajamkan pisau tu supaya cepat melukakan dan cepat mematikan. Jangan tumpul, tenye, tak lut-lut. Kambing pun pening kepala bila nak putus ni. Kan, kambing pun pening kepala bila nak putus aku punya leher ni kan. Penat, tenye tak nak putus. Luka melecit je kan, jadi sakit lah. Kan? Lepas tu dia tajam. Lepas tu Islam pandang pula bila sembelih kawan dia, jangan tunjuk kat tempat yang kawan-kawan dia yang lain. Kena asingkan supaya, bukan dia takut, dia tak takut pun. Dia malah dia suka sebab mati kerana Allah. Daripada mati kena langgar lori, kena mati dengan lori, mati sia-sia, mati katak. Kan? Baik dia mati kerana Allah, dia sembelih kerana Allah. Binatang semua suka. Binatang semua suka. Okey. Sentang tu. Okey. Yang pertama supaya tak nampak Islam ni zalim. Sebab ni sahabat saya kalau masa dekat Mesir dulu, kita biasalah kan bawa daripada Malaysia ikan bilis. Jadi kita boleh masak sambal ke masak apa ikan bilis. Arab marah kita. Dia kata entah zalim, dia kata. Apa pasal zalim pula? Biarlah, kata dia. Biarlah apa, ikan ni besar sikit baru entah makan, ni kecil lagi yang tak ada makan, biarlah dia besar dulu. Rupanya dia tak tahu, itulah paling besar saiz ikan bilis. Kita pernah terangkan dia, inilah paling besar, mana boleh ikan ni lagi besar, inilah besar yang paling besar. Oh, dia tak tahu ikan bilis kan, sebab tak popular kat sini. Popular dekat Malaysia je ikan bilis ni. Okay? Zalim nampak eh. Yang kedua, rupa-rupanya dari sudut ni, bila kita makan anak kambing, okay,
kambing ni, dia bila dia belum sampai usia matang, dia memerlukan semua yang namanya kolesterol, namanya asid, namanya apa dalam badan untuk bina sistem tubuh badan. Macam anak kita, kenapa dia demam masa kecil? Dalam tempoh 2 tahun ni demam panas, kadang-kadang itu kena jaga. Bila dia, ni pun demam, sikit demam. Sebab nak kejut antibody tu supaya aktif. Kalau tak datang sakit, antibody tu tak bangun. Sebab tu datangnya sakit. Barulah antibody tu bergerak. Macam orang kena COVID kan, dia sembuh. Antibody dia tengah kuat sebab antibody dia boleh lawan virus, COVID tu. Jadi sebenarnya dia datang penyakit untuk bina sistem tubuh badan dia. Jadi kenapa anak-anak kecil dia demam, sikit-sikit demam? Sebab nak bina sistem tubuh badan dia. Dia penuh dengan, dia kena ada penyakit untuk bina sistem. Jadi kalau kita makan anak kambing yang baru nak bina sistem tubuh badan dia, mudarat bagi kita. Mudarat bagi kita makan anak kambing. Tapi usas anak kambing yang sedap, usas lembut dagingnya berbanding kambing yang dah tua. Itu yang mudarat bagi kita. Sebab itu bila bicara tentang yang ketiga ni, tanawuk, pelbagai, bukan Nabi SAW hari-hari makan kambing. Kalau kita rujuk dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, lauk pauk Nabi SAW, ada hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, Nabi ni makan kambing illa ghibba. Jarang-jarang Nabi makan kambing. Satu. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua dipanggil illa ghibba itu adalah para ulama tafsirkan yauman ba'da yaum. Hari ni makan, besok tak makan. Lusa makan, tulak tak makan. Selang-selang. Bukan hari-hari makan kambing. Kalau hari-hari makan kambing, memang mudaratlah kat kita. Hari-hari makan kambing. Kalau tuan-tuan buka portal MyHealth Kementerian Kesihatan Malaysia, rupanya ada kuantiti pengambilan daging setiap hari. Ada kuantiti dia. Iaitu tidak boleh melebihi saiznya 2 kotak mancis. Nak ambil daging sehari tak boleh lebih daripada saiznya 2 kotak mancis. Kalau kita ambil lebih, dia mudarat. Ambil lebih, mudarat. Dan saya berbual dengan seorang pakar kanser. Saya lupa nama doktor tu. Dia pakar kanser di Hospital Pantai Alostar. Kebetulan kalau saya bersiaran di Radio IKIM tu pukul 10 pagi, hari Rabu. Dan hari Rabu juga pukul 9.30 pagi tu adalah, pukul 9 pagi dia adalah slot kesihatan. Jadi yang datang ke konti Radio IKIM tu semua doktor-doktor pakar. Kadang-kadang daripada Penang, daripada Kedah, kadang-kadang daripada KPJ. Tu memang doktor pakar datang untuk membicarakan tentang tajuk. On the way saya nak pergi ke Radio IKIM tu, dengarlah perbincangan tentang kanser. Jadi saya pun nak tanyalah tentang kanser sebab arwah mak saya meninggal sebab kanser, kanser usus. Nak tanya dulu betul ke doktor, kanser ni pewarisan? Maksudnya saya ni ada kemungkinan dapat kanser juga ke sebab mak saya meninggal sebab kanser usus? Dia tanya umur mak ustaz berapa? Yang waktu dia kena kanser, umur 60. Kalau gitu bukan. Itu adalah faktor pemakanan ustaz. Faktor pemakanan. Okey. Kalau bawah 50, maksudnya 50 ke bawah, itu ada kemungkinan dia faktor genetik. Maksudnya faktor pewarisan. Kemungkinan, kalau tak ustaz, dia kata mungkin anak ustaz ataupun atun, dia ada kebarangkaliannya. Tapi kalau umur 60 baru dapat kanser, kanser usus pula tu, itu dia kata faktor pemakanan lah. Oh, selamat juga dengar tu. Saya tanya doktor, okey, di Malaysia ni apa sebenarnya faktor utama kanser di Malaysia? Dia terus buka laptop dia. Adalah gambar rajah, dia buat bulatan. Okey, faktor utama kanser di Malaysia ni yang paling besar adalah tobacco, dia kata. Rokok, vape, itu faktor kanser terbesar di Malaysia. Nombor 2 yang saya terkejut adalah red meat, daging merah. Daging merah, faktor kanser terbesar di Malaysia adalah daging merah. Yang ketiga barulah
dia panggil unaktif, hidup tak aktif. Yang keempat, stres. Yang kelima, barulah dia bincang-bincang macam tu. Tapi yang nombor dua, yang bulatan besar selepas tobacco, nombor dua tu adalah red meat. Saya pun bincang, Ustaz, doktor, kambing bukan red meat kan? Dia kata kambing red meat lah, Ustaz. Yang white meat, yang daging putih adalah ikan dengan ayam. Ikan dengan ayam. Kambing termasuk dalam, kambing termasuk dalam, Allahumma sallallahu alaihi red meat. Jadi tak boleh ambil lebih. Oh, dia tu dah datangnya. Dia kata, okey. Sebenarnya pengambilan kita untuk sehari tak boleh lebih daripada 2 kotak mancis. Saiz daging yang perlu kita ambil. Okey. Kalau kita pergi dekat Menate ke pergi apa ke, oh, besar kotak tisu ni. Besar kotak tisu. Besar kotak tisu ni berapa kotak mancis ni? Mau 16 kotak mancis ni. Berarti 16 kotak mancis kita dah ambil 16 hari punya peruntukan untuk makan, untuk menambahkan daging. Besok makan lagi, lusa makan lagi. Kambing pun pening kita makan. Kan? Itu yang mudarat bagi kita. Mudarat bagi kita. Masya-Allah eh. Sebab itu dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ni, bab lauk pauk Nabi SAW, ada bab cerita pasal makan daging ayam. Makan daging ayam. Nabi SAW makan daging ayam. Ada hadis daripada Abu Musa Al-Asy'ari. Nanti kita bincang tentang apa kebaikan daging ayam ni. Okay? Cuma untuk awalan ni, saya nak bawakan tentang maksudnya pelbagai tanamu. Bukan makan kambing je Nabi SAW. Bukan makan kurma je Nabi SAW. Tak, Nabi makan semua. Yang semua maksudnya yang halal dan tayyibah, yang bersih. Halal dan bersih. Itu nak sebut tentang tu. Jadi apa hukum makan nasi, Ustaz? Sunnah tak? Sunnah lah makan nasi. Walaupun Nabi tak makan nasi, tapi makan ni tanamu pelbagai. Boleh. Boleh tak makan sayur ni? Boleh, tak ada masalah. Makanlah apa. Cuma kena pastikan makan tu, satu kena tahu dia punya, dia punya Allahumma sallallahu alaihi wasallam, seimbang ke tak seimbang, mudarat ke tak mudarat. Mudarat ke tak mudarat. Okey. Itu ada tiga asas pemakanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dipanggil tawazun, seimbang. Yang kedua syumul, sempurna. Maksudnya siap sajian Nabi SAW sempurna. Okay. Kemudian tanawuk pelbagai. Tanawuk pelbagai. Jadi, Nabi makan kurma, Nabi makan roti. Nabi juga Allah SWT makan bubur. Okay. Dan juga Nabi makan kambing. Nabi makan kambing. Okay. Nabi makan ayam. Itu dia sebut tentang tu. Nabi makan buah labu. Nabi makan cuka, cuka semua ada dia sebut tentang tu. Jom. Untuk hari ini insya-Allah saya nak bawa satu tajuk berkaitan dengan roti yang dimakan oleh Nabi SAW. Ini pemakanan tadi kita dah bincang tiga tadi tu. Pertama tawazun, kemudian yang kedua syumul, yang ketiga adalah tanawuk, dan kita terus masuk dalam bab roti yang dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab dalam kitab Syama'il Muhammadiyah dia ada satu bab, yang bab yang ke-25. Bab maja'a fi sifati hubzi Rasulullah SAW. Bab pada menyatakan tentang sifat ataupun ciri-ciri roti yang dimakan oleh Nabi SAW. Yang dimakan oleh Nabi SAW. Okay. Yang pertama kalau kita rujuk, kata Aisyah radhiyallahu anha, ma syabi'a ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min hubzi sya'ir yawmaini mutatabi'aini hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, Nabi tidak pernah makan roti gandum yang diperbuat daripada syair, iaitu bali, roti bali, tepung bali. Yaumaini mutatabi'aini, dua hari berturut-turut, masyabi'a, tak pernah kenyang makan roti daripada tepung bali. Yaumaini mutatabi'aini, dua hari berturut-turut. Hatta qubida, sehingga Nabi SAW wafat. Sehingga wafat. Bermaksud Nabi makan seadanya. Nabi makan seadanya. Kalau ada Nabi makan. Bukanlah Nabi mewah dari sudut makan. Bukan mewah dari sudut makan. Okay. Yang pertama, roti daripada syair. Roti daripada tepung bali ni. Sebenarnya kalau ikut roti daripada tepung bali di zaman Nabi SAW adalah roti tepung yang sesuai kot saya sebut perkataan yang low grade. Maksudnya
grade yang yang rendah sekali, grade yang rendah. Nak cakap low class, tak low class, dia low grade, maksudnya rendah dia punya kualiti, rendah, kualiti rendah berbanding roti yang diproses daripada tepung sehingga tepung gandum yang berwarna putih, ataupun dipanggil al-naqi dalam bahasa Arab, al-naqi. Okey, Nabi tak pernah makan an-naqi. Okey, satu hadis ni daripada Sahal bin Sa'ad. Akala Rasulullah SAW, dia pernah ditanya oleh seorang sahabat, akala Rasulullah SAW an-naqi, yakni al-hawarah. Wahai Sahal, adakah Rasulullah SAW pernah memakan an-naqi, roti yang telah diproses jadi halus dan putih, macam roti kita makan ni lah, roti yang diproses jadi halus dan putih. Faqala Sahal, dan berkata Sahal, ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqi hatta laqiya Allah azza wa jalla. Nabi tak pernah tengok, Nabi tak pernah jumpa, Nabi tak pernah dapat roti yang diperbuat daripada tepung yang halus dan putih, hatta laqiya, sehinggalah Nabi wafat. Faqila lahu, dan dikatakan kepada Sahal, ditanya pada Sahal, hal kana salakum manakhilu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, habis pada zaman kamu ni tak ada ke alat untuk memproses tepung ni sampai jadi putih, tepung ni sampai jadi putih dan halus. Qala ma kana salana manahil, pada zaman kami tak ada alat-alat untuk memproses apa nama Allah SWT tepung tu sampai jadi warna putih dan halus. Faqila lahu, dan ditanya lagi kepada Sahal, fa kaifa kuntum tasna'una bi sya'ir, jadi bagaimana kamu proses tepung kamu tu? Qala kunna nanfukhuhu fayatiru minhu ma tara thumma nu'jinu, apa yang kami buat adalah kami tampi fayutiru minhu matara, dan bertembanganlah dia punya jerami-jeraminya, thumma nu'jinu, dan tepung itulah yang kami adun, kami uli jadi roti. Berarti tepung gandum yang masih ada lagi jerami-jeraminya, ada serat-seratnya. Okey, bila kita kaji tentang tepung ini, tepung inilah yang dipanggil dalam bahasa moden kita adalah world bread, wall wheat, wall meal, wall grain, tepung yang coklat tu, tepung yang tak diproses, yang masih ada lagi dia punya hampas-hampas jerami, apa nama, jerami gandum ataupun jerami bali tu, jerami bali, bukan tepung yang buat roti yang memang dah putih tu. Kalau tepung ni, asalnya tepung ni dia macam tu, oleh kerana dia melalui satu proses, dia proses sampai ada satu proses menggunakan bahan kimia yang dipanggil bleach, B-L-E-A-C-H, bleach. Bleach ni maksudnya diputihkan, dilunturkan, ataupun bleach ni klorok lah, klorok, bleach kan. Jadi diklorok dengan bahan kimia sehingga tepung yang sepatutnya coklat, kan, dia jadi putih. Jadi daripada tepung putih dengan tepung yang tak diproses, tak melalui proses kimia yang panggil bleach tu, mana yang terbaik? Tepung yang ni lah. Sebab itu walaupun dia low grade tapi dia high quality. Dia low grade tapi dia high quality. Bukan low class lah tadi. Kalau kita ikut low class, tak, bukan low class. Dia grade dia rendah sebab dia tak melalui proses yang petapisan ataupun saringan yang sampai putih tepung gandumnya, tapi masih ada lagi serat-seratnya, masih ada lagi Allah SWT dipanggil, masih ada lagi jerami-jeraminya, kelongsong-kelongsong apa nama tepung itu. Inilah yang terbaik sebenarnya. Inilah terbaik. Dan inilah makanan Nabi SAW. Inilah roti Nabi SAW. Itu dia sebut tentang tu. Okey. Yang pertama kita dapat ambil daripada hadis ni. Okey. Yang pertama sekali adalah Nabi SAW dari sudut pemakanan, Nabi tak cerewet. Nabi orang yang qana'ah. Qana'ah ni merasa cukup dengan apa yang ada. Kalau ada tepung yang diproses, itulah.
Itulah yang Nabi makan. Okay? Nabi tak memilih dia sudut makan. Nabi tidak bermewah-mewah dia sudut makan. Jadi apa hukum kita makan mewah-mewah? Tak ada masalah. Hukumnya harus. Cuma Nabi SAW tidak makan bermewah-mewah. Ada satu hadis Nabi SAW. Nabi pernah berdoa pada Allah dengan satu doa. Allahumma ja'al rizqa ala Muhammadin quta. Ataupun dalam riwayat yang lain, Allahumma ja'al rizqa ala Muhammadin kafafa. Ya Allah, jadikanlah rezeki ahli keluarga Muhammad ini quta, sekadar mencukupinya sahaja. Ataupun dalam riwayat kafafa. Kafafa ni maksudnya sekadar mencukupi, jangan berlebihan. Kalau kita, ya Allah kan, kalau dapat pembendaharaan harta Allah, kita minta aja Allah akan kabul pula. Kita ni dekat dengan Allah, mesti kita minta yang mewah-mewah punya lah. Kita minta kaya raya lah. Tapi Nabi berbeza. Dia minta dengan Nabi SAW, ya Allah jadikanlah ahli keluarga Nabi ni, Nabi Muhammad, rezekinya sekadar mencukupinya. Jangan lebih-lebih. Kalau kita jadi anak Nabi, mungkin marah. Apalah ayah doa macam ni. Kan? Patut ayah minta lah doa ayah kaya. Jadi senanglah kita nak makan apa. Apalah ayah ni kan, ayah dekat dengan Allah. Yang kata kan? Tapi ahli keluarga Nabi tak pernah Nabi marah doa macam tu. Sebab itu yang terbaik bagi Nabi SAW. Itulah sifat qanaah Nabi SAW. Jadi dalam masalah makan roti, Nabi taklah memilih roti yang terbaik kualitinya. Tapi yang tak terbaik kualitinya, itulah yang terbaik dari sudut pemakanannya. Antara kebaikan roti yang wholemeal, wholebread. Wholebread ni lebih popular dekat UK. Wholegrain ni popular dekat US. Kita panggil wholemeal biasa, yang tinggi serat. Okay. Yang pertama sekali adalah rupanya dia dapat menurunkan berat badan. Okay. Makan ni dapat menurunkan berat badan. Yang kedua, dia boleh menggantikan nasi. Dia boleh menggantikan nasi. Okay. Yang ketiga, roti ni cepat kenyang berbanding roti yang telah diproses. Dia cepat kenyang. Dan yang paling besar adalah dia serat yang tinggi. Serat yang tinggi. Apa fungsi serat dari sudut pemakanan kita? Okey. Kalau kita makan rotinya, roti canai ke, roti apa ke, bila masuk dalam perut kita, roti yang tadi yang ni, dia akan bertukar balik kepada bentuk asalnya. Macam tepung yang di, ya, tepung yang di, mula-mula kita nak uli, nak buat roti ni, kita tepung, kemudian campur dengan, apa nama Allah SWT, campur dengan air, kita uli, akan melekat-lekat pada celah jari kita ni. Kadang-kadang sampai kita susah nak bersihkan. Lepas tu dekat besin kita pun melekat-lekat tepi-tepi tu dengan tepung gandum yang masih melekat-lekat. Nak tahu ulinya dah cukup, tepung tu dah tak melekat pada badan, pada tangan kita. Mak-mak tahulah. Kalau nak buat donat ke, nak buat apa pagi, dia uli. Bila nak berhenti ni, mak uli. Sampai tepung tu tak melekat kat tangan. Sampai tepung tu tak melekat kat tangan. Itu maksudnya dah cukup uli dia. Tapi kalau tepung masih melekat kat tangan, itu belum cukup uli. Jadi bila masuk dalam perut, dia kembali kepada bentuk asal yang tadi melekat-lekat pada tangan kita tu. Okay? Jadi kalau tidak ada serat pada makanan kita, dia akan menyebabkan usus kita ni jadi sempit dengan sebab tepung-tepung yang melekat pada dinding-dinding usus. Dinding-dinding usus. Itu yang kita teran-teran-teran tak nak keluar, akhirnya terkeluar usus terus. Jadi buasi. Itu faktor pemakanan lah. Faktor pemakanan. Okay? Jadi itu faktornya. Buasi dia kronik sampai jadi kanser lah. Kanser usus. Kanser usus. Itu disebut tentang tu. Jadi rupanya inilah kelebihan makan roti. Roti yang kita panggil low grade tadi, tetapi high quality, maksudnya dia yang terbaik. Inilah makanan Nabi ataupun roti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Roti sallallahu alaihi wasallam, itulah kebaikan. Okay. Yang seterusnya dikesan pula, ada satu kisah seorang sahabat, seorang wanita Ansar ni, dia kematian suaminya. Lalu Nabi SAW memerintahkan kepada Sayyidina Aisyah untuk pergi ke rumah wanita ni dan masakkan dia bubur daripada syair Bali. Kerana kata Nabi SAW, bubur daripada Bali ni dapat menghilangkan kesedihan.
dapat menghilangkan kesedihan. Macam mana boleh makan hilang sedih? Hilang sedih kan? Memang betul. Ada kajiannya bahawa Allahumma salli ala sayyidina. Tepung daripada Bali ni dapat mengawal stres dan kesedihan ataupun depresi. Dalam hadis daripada Aisyah bahawa dia menyuruh agar yang kita sebanggil talbina. Talbina ni adalah tepung yang bubur yang diperbuat daripada tepung Bali, kemudian dicampur dengan madu. Ini yang disebut sebagai dan susu, madu dan susu dan tepung Bali yang kita panggil talbina. Jadi daripada Aisyah bahawa dia menyuruh agar talbina disediakan kepada orang yang sakit dan orang yang bersedih atas kematian seseorang. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya talbina dapat menenangkan hati dan menghilangkan kesedihan. Hadis riwayat Bukhari. Rupanya tepung daripada syair ni. Dia bukan tepung daripada gandum. Nabi SAW tak jumpa tepung daripada gandum. Kalau kita rujuk dalam kitab Syama'il ni, semuanya tepung yang Nabi makan adalah daripada syair. Syair ni adalah tepung yang diperbuat daripada Bali, insyaAllah. Tapi laluan azan sekejap, boleh sambung sikit lagi. Sikit lagi insyaAllah. Kebaikan roti daripada Bali. Satu hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia sebut bahawa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitu layali al-mutatabi'ah tawiyan wa huwa wa ahluhu la yajiduna 'ashaa wa kana aktsaru khubzihim khubzas sya'ir. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah dan keluarganya pernah menahan lapar selama beberapa malam berturut-turut kerana tidak ada makanan. Dan jenis roti yang sering dimakan oleh baginda SAW dan ahli keluarganya adalah roti gandum yang diperbuat daripada syair. Syair ni maksudnya adalah tepung daripada Bali. Okay? Dan kebaikan dari sudut sains, tepung daripada Bali ni pertama sekali adalah Bali mampu menyejukkan badan. Mali mampu menyejukkan badan dan mengawal kandungan gula dalam darah dan juga merawat demam. Hadis daripada yang kita bincang tentang Sayyidina Ali tadilah. Okey. Yang seterusnya, yang keduanya adalah mengawal stres dan kesedihan, depresi. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha tadi. Dan juga yang seterusnya, rupa-rupanya kebaikan roti daripada Bali ini, dia dapat mengurangkan kolesterol dalam badan dan lebih berkesan daripada bijirin oat. Dan juga dia dikesan baik untuk mereka yang ada penyakit insomnia, iaitu sukar tidur malam. Itu kebaikan daripada Bali lah. Jadi kena tukarlah tepung kita. Tak payahlah, bukan tak payah ambil, boleh ambil. Tapi yang terbaiknya ikutlah cara pemakanan Nabi SAW. Tak payahlah beli roti-roti yang ni, yang putih tu, kita ambil wall meal depan ni. Wall bread ke, wall grain ke, kan, wall wheat ke. Ambil tu, itu walaupun dia serat banyak, kadang-kadang tak sedap kan. Tapi itulah kebaikan, tinggi serat dan seumpamanya, insyaAllah. Jadi cukup sekadar tu, yang baik daripada Allah SWT. Yang kurang dan lemah itu adalah atas kejahilan dan lemahnya ilmu saya. Aku lukau lihada, wa astaghfirullah li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.